Halo sahabat bonsai, selamat siang ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tentunya jumpa lagi bersama saya teman-teman di Jejak Sibrai. Oke sahabat bonsai. Untuk di kesempatan kali ini saya ada bahan waru lokal lagi ya teman-teman. Yang mana untuk bahan ini sendiri ini untuk kondisinya udah seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih. Dan untuk bahan ini juga ini udah beberapa kali saya bikinkan videonya ya teman-teman. Dan kebetulan untuk di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit merapikan ya teman-teman, dan juga kemungkinan ada pengarahan anak ranting juga. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan mengarahkan dan juga sedikit tahap perapihan ya teman-teman, sehubungan untuk bahan ini juga ini seperti ini ya teman-teman, udah kelihatan sangat subur sekali. Dan juga untuk anak-anak ranting ini sudah tumbuh berserakan ya teman-teman. Jadi rencana ini saya sekarang akan saya sedikit rapikan. Oke sahabat bonsai, tapi sebelum lanjut saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung ataupun mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Dan yang baru bergabung tentunya saya ucapkan selamat bergabung dan mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe juga tentunya ya teman-teman. Oke sahabat bonsai, tanpa panjang lagi, ini kita langsung eksekusi aja ya teman-teman. Dan untuk supaya lebih jelas, ini akan saya coba pruning dulu ya teman-teman, seperti biasa. Untuk supaya kita lebih jelas mengambil keputusan mana yang akan nanti ranting ataupun cabang yang nanti kita perlukan ya teman-teman. Oke sahabat bonsai, dan ini penampakan setelah tadi saya pruning ya teman-teman. Dan sekarang sudah mulai terlihat untuk alur-alur geraknya ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk melanjutkan dengan seleksi untuk percabangannya ya teman-teman. Dan yang nanti akan saya juga arahkan. Oke sahabat bonsai, kita langsung lanjut untuk prosesnya ya teman-teman.
Oke, sahabat bonsai. Dan untuk hasilnya ini saya seperti ini dulu ya teman-teman. Dan tadi juga ini ada beberapa ranting yang tadi saya buang juga, saya seleksi. Dan untuk ranting-rantingnya ini masih saya los ya teman-teman. Sehubungan untuk perantingan juga ini masih kecil. Jadi ini masih semua ini masih saya los ya teman-teman. Dan untuk hasilnya ini saya seperti ini. Dan tadi juga ini udah sedikit saya bersihkan, jadi ini lumayan cukup bersih sekarang ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk media juga ini tadi saya pakai seperti biasa, saya pakai pasir sungai dan juga saya campur tanah merah sedikit, tambah kokopet. Tentunya sekam bakar dan juga untuk nutrisi saya pakai kohe kambing ya teman-teman. Oke sahabat bonsai, dan untuk sementara ini saya hasilnya seperti ini dulu ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga di video yang pendek ini bisa sedikit ataupun banyak bermanfaat ya teman-teman untuk teman-teman semuanya. Oke sahabat bonsai, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.